Pemirsa, menjelang ulang tahun Kota Bandung yang ke-210, Wali Kota Bandung meluncurkan logo Hari Jadi Kota Bandung di kawasan Kiara Arta Park Rabu sore. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel pun berharap peringatan Hari Jadi ini menambah semangat warga Kota Bandung untuk bekerja membangun dengan kolaborasi yang kuat. Menjelang ulang tahun Kota Bandung pada 25 September mendatang, pemerintah Kota Bandung meluncurkan logo Hari Jadi Kota Bandung ke-210 di kawasan Kiara Arta Park Rabu sore. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny, mengatakan logo tersebut memiliki filosofi pada angka 2 dan 0 melambangkan Bandung yang dinamis, serta angka 1 yang menggambarkan Pasupati melambangkan ketangguhan. Sila ketiga Pancasila dan kekokohan. Hari Jadi Kota Bandung ke-210 pun memiliki tagline Bersama Kita Tangguh. Sementara itu, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel menyatakan filosofi logo tersebut berkaitan erat dengan tema kegiatan yaitu semangat kolaborasi, desentralisasi, dan inovasi. Gambar Pasupati pada logo tersebut menunjukkan kesatuan dan persatuan untuk menumbuhkan Kota Bandung. Mang Odet pun berharap di umur yang ke-210 tahun, Kota Bandung semakin matang dan kolaborasi seluruh komponen Kota Bandung menghadirkan kesejahteraan bagi warga. Dirinya pun meminta maaf karena peringatan Hari Jadi Kota Bandung tahun ini sangat sederhana karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah. Kegiatan untuk HJKP ke-10 ini semangatnya tadi disampaikan bahwa semangat kolaborasi ya, semangat desentralisasi, semangat inovasi ini terus kita lakukan di Kota Bandung. Saya berharap mudah-mudahan dengan adanya logo, kalau saya mendapat informasi ya, filosofi dari pembuat logo itu bahwa dengan adanya apa namanya gambar bentangan dari Pasupati itu menunjukkan betapa bagaimana persatuan harus kita tumbuhkan di Kota Bandung. Nah, harapannya Pak di 210 tahun ini Kota Bandung kedepannya akan seperti apa tuh, Pak? Ya tentu harapannya umur 210 tahun itu umur yang cukup sudah sangat matang seharusnya. Ya, karena itu ya, saya berharap mudah-mudahan ke depan Kota Bandung ya semakin matang umur Kota Bandung ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi dengan seluruh komponen Kota Bandung di dalam menghadirkan pembangunan Kota Bandung sehingga bisa menghadirkan kesejahteraan untuk Kota Bandung. Untuk memperingati Hari Jadi Kota Bandung pada 25 September mendatang, akan ada seremonial HJKB di Balai Kota Bandung, serta penayangan video ucapan selamat Hari Jadi dari beberapa wali kota Sister City yang akan ditayangkan di beberapa tempat seperti pusat-pusat perbelanjaan hingga Megatron di Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.